Guys, kita habis bikin kuotie. Nah, kuotie yang kita bikin ini bawahnya ada char-nya, atasnya seperti ini ya guys ya. Jadi sama aja sih untuk setiap kuotie, kita bikin bawahnya ada char-nya, atasnya seperti ini guys. Prosesnya nggak susah kok. Prosesnya pertama kasih minyak, digoreng, baru nanti akhirnya kita steam.